dari para supporter tim nasional Indonesia yang sudah menunggu di depan Stadion Pakansari. Nah, mereka meskipun gate sudah dibuka sejak pukul 3 sore tadi, mereka masih ada di sini. Ini adalah para supporter atau pendukung yang mau mendukung tim nasional pada laga nanti malam. Nah, ini mereka datang dari, ini datang dari mana aja nih Mas? Surabaya. Oke. Nah, ini mereka ada di sini meskipun hujan saat ini mengguyur, tapi masih semangat di sini. Mereka rencananya nanti akan nonton bareng-bareng ya di sini ya, di luar ya. Di dalam. Nah, ini meskipun hujan, ini tidak menyurutkan para semangat dari supporter atau pendukung tim nasional Indonesia untuk mendukung timnya nanti malam dalam laga final AFF melawan Thailand. Nah, sejak pukul 3 sore juga gate ini sudah dibuka. Namun sejak pukul 12 siang tadi, ini lajur atau jalan menuju ke Stadion Pakansari ini sudah ditutup. Sehingga bagi Anda yang mau melewati beberapa jalan, ini harap memilih jalan di Jalan Raya Jakarta Bogor, kemudian juga Jalan Tegar Beriman. Namun nanti Anda harus bisa memarkirkan kendaraan di sana karena sudah tidak bisa lagi melewati kendaraannya begitu ya, sehingga Anda hanya bisa jalan kaki. Nah, di sana juga sudah disiapkan beberapa lahan parkir oleh para petugas pengamanan. Anda hanya cukup bisa jalan sekitar 1 km sampai di tempat saat ini. Nah, penjagaan dari para petugas keamanan juga sudah disiagakan, di antaranya ada water cannon, kemudian juga ada pasukan Brimob. Ini adalah langkah-langkah antisipasi jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, juga sudah ditempatkan di beberapa titik-titik yang memang rawan terjadi kerusuhan. Nah, petugas sudah disiapkan, ada sekitar 4.500 petugas gabungan dari Polri, kemudian TNI juga dari Dinas Perhubungan, dari Pemda. Nah, ini disiagakan di beberapa titik-titik, dan bagi Anda yang memang mau masuk atau mulai berangkat ke Stadion Pakansari, ini harap mengingat waktu yang harus Anda persiapkan, karena juga kepadatan ini sudah mulai terjadi, di mana Anda juga harus mencari lahan parkir. Di sana sudah disediakan kantong-kantong parkir, begitu ya, jika memang kepadatan dari ruas parkir yang ada di Jalan Tegar Beriman, kemudian di Jalan Raya Jakarta Bogor ini sudah padat, maka ada antisipasi yaitu dari 8 lajur, ini disiapkan 4 lajurnya untuk bisa Anda parkirkan. Nah, kita sama-sama mendukung tim nasional Indonesia. Ganyang Thailand! Tidak ada! Demikian keseruan dari di Stadion Pakansari.